Guys, sekarang aku lagi ada di stasiun Leles. Lagi di sawah. Kita mau hunting di sini. Terus itu ada si Kang Imam sama si Kang Hari tuh. Ih, view-nya bagus banget di sini loh. Sama guys, pakai sepatu putih. Oh, begini lagi lumpur. Di PJPL, wah kosong. Teteh ting ta. Parcel guys. Double traksi itu. Satu, 203. Masuk stasiun Leles. Locknya si Hongeng sama 201. Masuk jalur 2. Ini ada si Kang Hari Rilu, ada si Kang Imam, terus ada siapa ya namanya Dikri kalau nggak salah sih yang jaket biru. Terus ini ada Kang Udin. Nah guys, tambah si Teddy. Baru datang anaknya. Nah, sekarang lagi nungguin kereta Lodaya, guys. Persiapan masuk, persiapan lintas di stasiun Leles. Nah, udah kedengaran suara suara ininya. Nah, tuh. Lodaya. Jalan.
Gak bisa gaya. Dua. Oke, satu. Betok. Bahaya tinggal di cepengan orang. Ganti ya. Lanjut ke Karifio guys. Mari Pak. Dadah, Pak, pamit dulu. Lanjut ke Karifio guys. Rasa naik gunung, guys. Mau hunting. Nih ada si Kang Imam trekking. Lulis lepas nagrek biar emang ngulis teh ya. Kade bari cekan kamu lulis lepas lubak jerono ya mah aku luas padang mah siapa tuh geras anjing pohon pake tutup iya ibu parah anjing kesenangan iya mah gena plastik kurang mah tapi mending gak pake sendal gak sih daripada pake sepatu kalau sendal rusak kan gak ini aduh anjing gak cerita dete. Siap, ya saya ngambil leles, uy. Seberapa kali balikan dah orang kita sirio we. Panas, tapi hawanya dingin, guys. Madon 14, Pak. Turun Manon Jaya untung ada di Manon Jaya karena dan silangnya kelar. Tapi jadi kita jauh. Hari ini kita pos-posin hunting di Leles. Soalnya kalau di Jakarta tuh mau hunting yang cakep-cakep tuh nggak ada spotnya. Harus ke Daup 2 dulu kalau mau dapat view yang bagus. Effort banget kesini. Harus trekking. Rasa naik gunung. Parosi Clifton sebagai nanti yang ke bawah yang di depan pelan-pelan aja tapi ini view sini cakep banget biar orang kelewatan di belokan teh orang terinik belok nu jalan titik teh gini nu langsung keluar perempatan teh nu jalan ke sini teh anjing selabas aing teh sumpah ini tremor dah kan sok ayo jangan kita nungguin garcip guys. KPJR DT cenah TMC jeung Atlas. Oke, komentar. Lewat ieu engke? Lewat ka dieu. Garut Cibatuan guys. Relasi Purwakarta. Oh my god.
Malingka. Nah, ini tuh gercep yang barusan, guys. Malingkar yang dibawa sama ya, Pak Eka ke arah stasiun Halim. Masuk stasiun. Enggak, tahan sinyal ini mah. Tahan sinyal. Alhamdulillah Kang Imam udah enggak jomblo ya dong. Itu tuh ya, guys. Pelan sekali ya berjalannya. Pelan banget. Kalau TNR mah di bawah live-nya. Ini antara ada semboyan kerja 2A 2B atau emang karena tertahan sinyal. Kita persiapan. Ini dari arah saya mau ada persiapan. Persiapan Cibat Baturaden. Baru Cibat apa Baturaden dari sini? Si Teddy. Ini anu tadi yang ieu. Ya, aman. Maeka. Malingkar di Sasakarigia dan Manado arah Tiber Kadungora. Siapaan Tiber Kadungora? Baturaden Express. Cinta kereta yang dicintai apanya? Saya mah sebenarnya bukan pecinta kereta juga. Mang, ya. Gak ada sinyal muka. Langsung sinyal masuknya juga jauh. Ini sedangkan berhenti di PJL Bang Bayang, berarti ini indikasinya. 5 rangkaian, 6 dengan pembangkit ya, double traksi CC 201 7723 sama CC 203 9504 Bandung. Dua-duanya Bandung. Mas ini sebelah kan Pak Irfan dan asmatnya Bapak Asep Goler, kita nanti juga sebelah kiri ya Pak Asep Goler. Ya, asmatnya Pak Asep Goler, nanti kita dikatnya di kiri aja ya, selatan. Kalau saya di kiri aja ya. Lokal mana? Lokal. Dan posisi kereta di parsel selatan guys. Asmatnya itu Bapak Asep Goler, kanannya itu kelihatan. Ini dua-duanya masih di Sebanjar. Namun untuk Pak Asep nanti setelah sampai Bandung akan LD menggunakan kereta api Serayu ya. Parsel selatan. Parsel selatan persiapan guys masuk. 203, 7723 dan 9504 Bandung Jajan. Membawa 6 rangkaian, 5 kargo, 1 pembangkit. Kita kasih semboyan 1. Galau lah, tengah galau lah. Caang aja ya, piknik sambil nonton kereta. Foto sih bagusnya ya mau. Kereta, iya. Ajeng lokal di mana? Viewnya cakep banget guys. Lokal Gacip, Gacip di situ. Di situ mah barang ke Lohor. Lohor. Berarti iya lah. Sunan, jam 10:30. Jam 11 malah. Si Bobby. Nah, masih kena di foto. Klaksonnya lucu banget guys. Tadi kan. Klaksonnya lucu banget. Sama TMC ya. TMC Atmas, guys. Atmas sama TMC ya, yang telah bertindak di Tasik ini pulang ini dari Tasik ke Bandung. Tasik ke Bandung. Tasik ya. Ini dekatnya kereta api. Jadi kawan, ini kemana kan HP, oh ini kurang,
Yogi, guys. Ih, lucu banget. Kita cegat kereta pasang dan guys. Gila, Garut panas banget, oi. Nih, buat yang nonton, bantu support channelku ya. Nih, effort banget loh. Panas-panasan. Naik-naik gunung. Lewatin jembatan. Pasundannya udah lintas, mantap. Persiapan masuk stasiun, persiapan masuk stasiun Leles, komuter lain Garut Cibatu. Ini komuter. Apakah ini masinisnya Pak Eka lagi? Masuk jalur satu stasiun Leles di masinis oleh Bapak Eka Purnama. Nah, oleh Pak Eka. Ini relasi Garut Purwakarta. Ini juga yang tadi pagi dari Purwa ya. Sekarang balik lagi ke Purwa, sampai Purwanya sore ya jam 5 lewat 10. Bisa lanjut naik Palahar yang terakhir karena ini berubah nama jadi Palahar. Ada varian juga, guys. Varian. Ada. Halo. Varian. Siap, jadi menuju live. Enggak, Pak, ya. Karena kita kesarang varian, mereka kami tengah live-live acan. Di mana aja tadi info jika katanya ada. Persiapan berangkat kembali. Siang guys, sekarang udah di Kadungoran nih, di Kabupaten Garut. Lagi mau jegat serayu sama lodaya di Berkadungora guys. View-nya bagus banget. Dari pagi dari Solo dan Malang. Saya pernah ketemu orang pernah. Masih dengan mereka ada Teddy, ada Kang Hari, ada si Kang Imam sama si Dikri. Di JPL 211. Serayunya. Error ya. Lo kok JPL ini error. Biasanya ada kereta api Pak Suraden. Biasanya ada teteh DNR yang lagi. Ya teteh, si tetehnya lagi ini.
Pantesan gak tahu bahasa Sunda tadi ya. Iya. Mirip Tiber percabangan CB. Ini Tiber Kadungora ya, Ra? Kalau Cibatu mah di sana. Cibatu mah di ujung lagi. Langsung masuk, langsung disapa C6. Fit naik tuh. Kata Sia nanti pulang ke Jakarta jadi hitam ya gak apa-apa. Ini yang ngajakinnya nih, ini yang ngajak-ngajakin, ini yang ngajak-ngajakin, ini yang ngajak-ngajakin. Oh, balik dia. Pulang. Ah, Kang tadi pulang duluan. Oh, pulang ya. Hati-hati. Jangan lupa tetep gas ya, betul sekali. Ini beda saya AWW mana. Iya. Tadi ya AWW-nya di spam heula. Tuh. Ada sana ya. Lain di IG aja caiki mau jangan. Mana enggak? Sana dia Kang, kacirina dia. Mau mungkin kan sahur di tamang macakeun. Kunaon baliknya wayah kia? Curiga AWW-nya ngambek. Kamu ngapain sih? Serius. Eh ngajemput. Kang dia dinacetnya ngajemput kan malam Minggu, malam Minggu. Kan ekstra rapat mah sore. Iya rek KJPO kabeh. Iya. Ayo. Iya iya kumaha ya 3355. Ya. Pokoknya selamat ya. Iya iya. Nyasar ke tas. Kang tadi. Ayo jangan hati-hati. Ya. Halo Bang Gina, ini nih ada kita pindah spot lagi guys. Oh di sini. Ya guys, welcome to Tiber Kadungora, Swissnya Kota Garut. Kita nunggu kereta api Kuto Jaya Selatan di sini. Berapa menit lagi? Satu jam lagi. Satu jam lagi, oke. Kita tungguin aja guys. Satu jam lagi. Keretanya udah kedengaran guys. Bukan di tiba-tiba di PGL Bayang ya, mengarah ke arah. Tuh udah mulai kelihatan tuh. Nah, persiapan. Tuh udah dihongeng. Udah dihongeng guys. Ngeblur, ngeblur, masa sih? Ya, kalau di zoom tambah ngeblur atuh. Oh. CC berapa itu pakai oh keren hongeng bukan 201. Mana kak itu tuh emang gak kelihatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan. Kuto Jaya Selatan guys. Kuto Arjo Kiara Condong PP. Ya. Ini berangkat laginya malam ya jam 9 dari Kiara Condong.
Oke. Ini ada guguk. Siapa ini? Ih, kabur. Sini. Ada guguk yang ketakut. Ya, ngumpet. Sini.